Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ini adalah suasana perumahan namanya Kampung Melayu Timur di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Bila di Jakarta Timur ada kawasan yang bernama Kampung Melayu, di Tangerang ini ada juga kawasan namanya Kampung Melayu Timur. Tapi bila di Jakarta itu adalah suatu kawasan, sedangkan di Tangerang ini adalah nama perumahan Kampung Melayu Timur. Tidak diketahui pasti kenapa nama perumahan ini disebut Kampung Melayu Timur. Apakah ada hubungannya dengan kawasan Kampung Melayu di Jakarta Timur? Karena kemungkinan besar di Kampung Melayu itu di Jakarta Timur adalah kawasan yang padat penduduk dan juga rawan banjir. Lalu ada developer membuat perumahan namanya Kampung Melayu Timur untuk menarik minat bagi para penduduk di Kampung Melayu Jakarta untuk pindah ke kawasan ini untuk demi menghindari banjir di kala musim hujan. Itu menurut analisa pendapat saya pribadi ya. Kepastiannya saya tidak tahu. Jarak Jakarta ke Tangerang adalah sekitar 35 km. Berikut ini akan kita tampilkan kawasan namanya Taman Desa Jaya yang terletak di Johor Bahru, Malaysia. Taman Desa Jaya adalah kawasan bisnis ya, bukan perumahan ya. Nah, inilah suasananya. Jarak antara ibu kota Kuala Lumpur dengan Johor Bahru ini adalah sekitar 330 km, bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan sekitar 3 jam ya. Negeri bagian Johor terletak sangat dekat dengan Singapura ya. Nampak jelas sekali ya bahwa kawasan Taman Desa Jaya ini adalah kawasan bisnis. Nah, ini ada apa itu, outlet mobil atau bengkel. Nah, ini ada bis Malaysia seperti ini ya. Ini banyak ruko-ruko ya. Nah, ini dia, kita lanjut lagi ya. Ini suasananya seperti ini. Memang sangat mirip sekali ya dengan suasana di Indonesia. Tidak ada bedanya ya, namanya juga dua saudara serumpun, banyak mempunyai kesamaan. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Bila pun ada perbedaan itu sangat kecil ya, misalnya dalam hal dialek itu wajar ya, karena pengaruh budaya asing. Ini adalah sepertinya ini bengkel ya. Ya, ini bengkel, kalau di Malaysia disebutnya apa ya, workshop atau apa, kurang tahu saya, workshop kereta kali ya. Nah, ini dia, seperti ini suasananya, tampak rapi ya, dan cuaca juga sangat cerah. Ini masih banyak yang tutup ya ini ya. Ini ada mobil polisi ya, polisi, kalau di Malaysia disebutnya polis. Ada tadi ada sepeda motor. Ah, ini yang tadi ya, masih. Oh, nah, ini ada motor. Jarang ya kita temuin motor, kalau di Malaysia kebanyakan mobil. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya.